Meneruskan penelitian, sang ayah yang sempat terbengkalai seorang anak muda di Bandung, Jawa Barat, sukses mengembangkan produk sepatu berbahan kulit ceker ayam. Selain meraup ratusan juta rupiah setiap bulannya, sepatu ceker ayam buatannya juga sudah menembus pasar mancanegara. Kan jangan takut untuk bikin produk yang kreatif gitu, jangan takut bersaing dengan brand-brand yang sudah besar. Terus juga untuk hirkanya sendiri, saya pengen hirka tuh jadi ciri khasnya Indonesia dan diakui di mata dunia. Selain dipasarkan online, pengunjung juga bisa datang langsung ke outlet milik Nurman di kawasan Muhammad Toha, Kota Bandung. Nurman berharap anak-anak muda Indonesia kreatif dan berani bersaing dengan brand besar agar lebih banyak produk lokal diakui di negeri sendiri dan juga di mata dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Unang Setiawan, iNews, melaporkan.